pagi. Sesuai dari permintaan kalian, pagi ini kita sudah merangkum beberapa fun science yang gagal dari Profesor Andre dan juga Profesor Hesti. Daripada penasaran seperti apa fun science yang gagal dari mereka, langsung aja yuk kita lihat. Percobaan membuat gambar hidup. Yes. Alatnya adalah ada spidol. Spidol. Dan nampan. Nampan dengan wadahnya seperti ini. Ya, nampan aluminium. Kita simpel aja. Gimana caranya? Jadi cara ini ada air juga ya. Oke. Okay. Ya. Terus caranya adalah ayo, apa gitu. Eh, aku kalah deh buruan apa ayo. Apa gimana? Bro, bantuin saya dong, Bro. Iya. Spidolnya tadi di sini dibikin gambar. Gambar. Bikin gambar apa ya? Gambar apa orang. Ya? Gambar atau orang aja deh. Oke. Okay. Apa yang apa lagi jalan? Ayo, Pak. Ayo. Kasih tulisan. Ih, mirip ya? Mirip apa? Mirip. Nah, sama yang netesin. Tuh, wah. Wah, kan? Tuh. Oh, iya, gerak-gerak. Hancur ya. Hancur. Mendingan lu nurut gua aja, lihat tayangan. Oh iya iya. Ya lah, ada sih, tayangan. Ada tayangannya nih. Ada kalau berhasil, ada lihat tayangan. Ya, Baru datang lagi ya. Ini ada percobaan lagi. Ini percobaan cuka. Kalau gitu kita kasih kesempatan Profesor John untuk melakukan percobaan. Iya, silakan. Silakan. Profesor, kalau nggak salah Profesor, magnet itu sama korek bisa nempel ya katanya. Magnet sama korek bisa nempel. Coba. Kata orang sih. Mana nggak ada. Mana nggak bisa. Bisa nempel. Bisa. Kenapa bisa? Magnet. Ada korek. Setahu saya yang bisa nempel pakai besi ya. Bisa pakai api juga. Nyalakan korek api. Nyalakan korek apinya yang biarkan pertama. Dia menyala sampai mati sendiri. Habis itu coba ditempelkan, Pak. Oh. Mungkin ada daya besi. Nyalakan korek api. Set. Ya. Sampai akhirnya dia mati ya. Ya, ataupun kalau terlalu terbakar bisa ditiup ya. Coba kita tempelkan. Nempel karena jari saya. Mungkin harus mati sendiri kali ya. Oh harus mati. Kita coba ya. Sampai mati sendiri. Jangan digituin ternyata mati-mati. Ini mati. Tidak bisa. Lihat apa yang terjadi tadi menempel. Menegangkan loh ya adegan ini ya. Itu kenapa? Itu bukan percobaan Pak. Tadi bisa loh. Nenek-nenek penyuka balsam juga tahu. Ini bahkan nenek penyuka balsam. Bukan. Kali ini bukan nenek-nenek penyuka balsam. Habis? Dia juga suka. Saya memang penyuka balsam. Tapi kita ada buktinya loh Profesor. Untuk jawabannya memang benar bisa. Coba kita lihat tayangannya ya. Bisa gitu sih, Bro? Ya bisa dong. Oh, ya. Membuat durian asal. Sudah disiapkan dupanya. Ingat ya, meriam asap ini menggunakan gunting, menggunakan korek, ada juga api, jadi harus hati-hati. Oke, ini sudah disiapkan. Ini dibuat corong lagi ya. Dari leher botol plastik. Terus ini digunting. Diguntingnya segini. Oke, saya bantu gunting ya. Segini, di sini guntingnya. Segini, benar. Oke, kita gunting. Cukup. Terus? Diapain? Dibajuin. Tutup gini. Gitu. Bajaki bantu pegang, iya. Oke. Oke, terus? Terus ini di gini nih ya. Gitu. Bukan. Oh, nyalain. Saya nyalain ya. Oke, terus. Terus. Oh, dupanya di ntar dikasih sini. Dibakar. Masukin di dalam sini. Nah. Ayo.
ada asap. Ada asap. Udah. Udah gitu? Lepas. Pak. Terus? Wow. Wow. Udah, berarti gitu aja. Wow, gitu. Kok bisa sih? Ya bisa dong. Selanjutnya adalah jangka. Kita akan bermain pensil dan jangka. Pensil dan jangka. Ada pensilnya? Pensil nggak ada. Profesor. Aduh, saya akan kesulitan kalau tidak ada. Saya akan membuat pensil melalui percobaan saya. Aduh, apa kabar? Waduh, terima kasih loh udah datang ke sini. Oke, kita akan bermain. Ah, terima kasih udah bawa pensil. Kita akan main dengan jengka. Ayo. Ini pensilnya coba profesor bisa nggak menyeimbangin cuman dengan menggunakan. Mana bisa? Jangan. Coba dulu, coba dulu. Gagal. Lu bikin repot gua lu ngambil lapis. Tidak bisa. Nah, caranya gampang. Kita menggunakan jangka ini. Untuk penyeimbang. Kita tusuk bagian ujungnya dengan jarum ini ya. Belum. Ini. Ya. Kita tusukkan seperti ini. Apakah bisa seimbang dengan jangka tersebut? Coba sekarang dibeginikan. Bisa lah Pak, oh dipegangin. Sebentar. Coba profesor gimana caranya? Coba sini ya. Jadi ya ini kita coba untuk memakai jangka ya. Nah. Untuk ini harus didampingi oleh orang tua ya, anak kecil yang ingin melakukan eksperimen ini ya. Saya kesel ah. Sebetulnya gampang ini sebetulnya, hanya butuh kesabaran aja. Udahlah Pak. Iyalah. Ya. Prof, gagal ya? Kita sebetulnya ada videonya yang sebenarnya bagaimana. Oh harusnya begini. Kenapa nggak dari tadi? Kita lagi mencoba, ya, kita lihat videonya. Coba, namanya juga mencoba. Let's try to balance it again. The pencil and the divider both balance beautifully on our fingertip. Kok bisa sih? Ya bisa dong. Nah, gimana seru kan aksi dari Profesor Andre dan Profesor Hesti saat percobaannya gagal? Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang apakah benar anak diperbolehkan minum air dingin saat terkena flu. Jangan kemana-mana, tetap di Pagi-Pagi. Semangat! Berkali-kali ku menatap ponselku lagi, menanti-nanti mana balasan yang ku cari. Bunyi notifikasi ternyata hanya halusinasi cemas. Jaringan atau bentrok sinyal. Mondar mandir, aku masih tak habis pikir. Lagi-lagi ku menatap ponselku lagi, bunyi notifikasi ternyata hanya halusinasi cemas. Mungkinkah jaringan
mata hanya halusinasi. Imajinasi cemas, berharap-harap cemas. Mungkinkah jaringan atau bentrok sinyal? Cemas, berharap-harap cemas. Mungkinkah jaringan atau bentrok sinyal? Sial, sial, sial.